Selanjutnya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Setia Novanto, mantan Ketua DPR RI, sebagai saksi. Setia Novanto diperiksa untuk kasus kerjasama pembangunan PLTU Riau dengan tersangka Direktur Utama Nonaktif PLN, Sofian Basri. Usai menjalani pemeriksaan di ruang penyidik KPK, kepada wartawan Setia Novanto membantah tak pernah meminta proyek PLTU Riau 1 kepada Sofian Basir. Pertemuan dengan Sofian Basir saat itu, Setnov hanya menanyakan soal perusahaan listrik tenaga gas yang sudah lama tidak berjalan. Sofian pun menjawab dengan memaparkan perkembangan program-program PLN. Dalam pemeriksaan saksi kali ini, Setia Novanto diperiksa selama 5 jam dalam kapasitasnya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR saat itu. Nama Setia Novanto sempat disebut dalam persidangan Eni Saragi. Eni mengaku pernah dijanjikan uang 1,5 juta US dollar oleh Setia Novanto. Eni diminta untuk membantu kawan lama Setia Novanto, Johannes Budi Sutrisno. Eni diminta untuk membantu kawan lama Setia Novanto, Johannes Budi Sutrisno Koco, untuk mendapatkan proyek PLTU Riau. Eni juga menyebutkan, Setnov pernah meminta proyek PLN di Pulau Jawa, PLTGU Jawa, ke Dirut PT PLN Sofian Basir. Namun saat itu Sofian menolaknya, sebab proyek tersebut sudah ada kandidat yang menanganinya. Pak, mengenai yang berkaitan listrik mengenai tenaga gas. Saya menanyakan karena sudah gimana menggubuk yang ditanyakan gitu. Jalan, jadi saya tanyakan itu. Aduh, kayak biasa. Nah, kita cuma dia menjelaskan program-programnya 35 megawatt yang sudah berhasil 27.000, nah, terus perkembangan mengenai berkaitan PLTG, yaitu gas yang sudah lama. KPK menetapkan Sofian Basir, Direktur Utama PLN Nonaktif, sebagai tersangka kelima dalam kasus dugaan suap pembangunan PLTU Riau 1. Sofian diduga bersama-sama dengan Eni Saragih memperlancar proses penunjukan perusahaan milik Johannes Budi Sutrisno Koco sebagai perusahaan yang akan mengerjakan pembangunan PLTU Riau 1. Atas komitmen tersebut diduga Sofian menerima uang dalam jumlah yang sama dengan Eni Saragih dan Idrus Marham. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta.